Kita beralih ke berita sukan. Juara bertahan Johor Darul Ta'zim, JDT berpesta gol seterusnya mara ke suku akhir selepas membelasah Kelantan FC 10-0 dan layak dengan agregat 15-1 dalam aksi kedua pusingan 16 terakhir Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim. Dengan kemenangan itu, lawan JDT pada peringkat seterusnya sama ada Negeri Sembilan FC atau Kelantan United FC yang membuat perhitungan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam esok. Pada pertemuan aksi kedua timbal balik itu, JDT yang selesa mendahului 5-1 pada aksi pertama 4 Ogos lalu ternyata menguasai keseluruhan permainan. Tak kala pengendalinya Esteban Solari melakukan rombakan kecil dengan menurunkan 4 pemain yang jarang berada dalam kesebelasan utama termasuk penampilan pertama import baru Takaro Kunimoto. Malas di awal minit kelima, JDT hampir membuka akaun jaringan selepas bola rembatan Branson da Silva gagal ditangkap kemas penjaga Kelantan Johan Sharzaidin Johari, tapi Muhammad Ari Amruddin menjadi penyelamat selepas sempat menendang bola keluar yang hampir menerjah jaring. Selepas mengasak bertubi-tubi, akhirnya gol yang dicari menjelma buat JDT pada minit ke-21 apabila tindakan Kunimoto yang mengumpan bola ke belakang untuk Branson merembat bola leret tepat ke penjuru kiri gol menewaskan Johan. Kunimoto yang menjadi pencetus gol pertama buat JDT turut mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-24 selepas bertindak mengelecek 3 pertahanan Kelantan FC dan mudah menolak bola melepasi Johan untuk gol ke-100 skuad Harimau Selatan dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Ketinggalan 0-2, skuad kendalian Alfredo Vera bagaikan tidak berdaya menyaingi kehebatan barisan anak didik Solari yang terus menambah derita klub dari pantai timur itu selepas Kunimoto yang melepasi perangkat offside pada minit ke-37 bijak melakukan voli sekaligus mencetak gol kedua peribadi ketika aksi berbaki 2 minit. Memasuki babak kedua, Arif Aiman Harapi hampir mencipta gol pada minit ke-49 selepas berjaya melepasi kawalan dua pemain pertahanan Kelantan FC, tapi bola rembatan leret hanya sipi di sebelah kanan gawang. Tiada tanda-tanda untuk memperlahankan intensiti permainan, JDT begitu rakus merobek gawang Kelantan FC pada minit ke-53 berpunca daripada bola umpanan Arif Aiman di posisi sayap kanan menyaksikan Juan Muniz pantas merembat bola kencang untuk meletak tuan rumah selesa dengan jaringan 5-0. JDT menjadikan Kelantan FC pasukan belasahan apabila turut rakus menjaringkan gol pada minit ke-59 dan kali ini giliran pemain gantian Derry Sham Ghosh yang mengambil kesempatan daripada kekalutan di dalam kotak penalti untuk gol ke-6 JDT. Harimau Selatan tidak menunggu lama untuk membuat Kelantan FC menangis pada minit ke-61 selepas bola sepakan Edric Dos Santos membuka ruang buat Hebrity Fernandez mencetak nama selaku penjaring bagi meledak kedudukan 7-0. Pada minit ke-64, Arif Aiman akhirnya menemui sentuhan penyudah selepas tindakan Branson yang melorongkan bola membolehkan pemain sayap kanan JDT itu sekadar menolak bola ke gawang dengan JDT selesa mendahului 8-0. Branson melengkapkan hat-trick pada perlawanan itu apabila menjaringkan gol pada minit ke-73 selepas merembat bola kencang menerjah jaring berpunca daripada bola umpanan Dali Syam, manakala gol minit akhir pemain gantian Ashraf Hadi Syarfi memastikan JDT menang 10-0. Jumlah jaringan berkenaan mengatasi catatan Terengganu FC yang membelasah Kelantan FC 8-0 pada aksi Liga Super baru-baru ini.